di dalam grup chat. Halo Beste, kamu ngapain aja hari ini? Hai, Adelina, aku ada kabar bagus nih. Mulai sekarang, aku gak bakal jadi bacon lagi. Aku udah punya robak sekarang. Wah serius nih? Jadi seneng dengernya. Eh bentar ya, aku mau ganti avatar dulu. Gimana menurutmu? Aku kelihatan rich banget gak sih? Hahaha, <laughs> kamu kelihatan keren kok. Beda banget gak kayak dulu. Aku juga pengen punya robot. Biar kelihatan beda aja, contohnya kamu. Gak usah sedih. Kamu pasti bakal punya robek suatu saat nanti. Kalau aku punya robek lebih, pasti aku kasih sisanya buat kamu kok. Haha bisa aja kamu. Avatar bekonku juga udah cantik kok. Duh bosen nih, cari orang lain yuk. Kamu mau gak? Berdua juga udah cukup kok. Kamu mah nyari member baru? Iyalah, emangnya kamu gak ngerasa bosen. Ngobrol berdua doang kayak begini. Ku pikir kayaknya lebih seru kalau kita cari member baru biar tambah asik kalau ngobrol sama main game bareng. Iya juga sih, kedengerannya seru. Ayo kita login Roblox, sekalian cari member baru. Gas! Sekarang ngapain? Aku gak tau gimana caranya cari teman baru. Tenang aja sih, aku tutorin sini. ABC yang mau join grup. ABC. Tuh lihat, sekarang kita dah nemu member yang mau gabung. Ayo kita ke grup chat aja. Selamat datang di grup kita. Kenalin aku Hestia. Oh hai, aku Timothy. Oh my god! McLaren lu warna apa bos? Hahaha, <laughs> kenalin ini pacarku. Namanya Lisa. Hai, Benter. Kenapa ada bacon di sini? Sebenarnya, aku member lama di sini. Ide, aku mau ya bearing sama bacon. Hestia, shepet kelewaran bacon ini dari grup. Eh tenang beb tenang. Kasih dia waktu buat kenalin diri dia. Lagian juga kita orang baru di sini. BTW dia sahabatku. Nama dia Adelina. Kamu mau temenan sama Bacon? Kamu Bake Bennett? Aku sama Adelina udah temenan dari dua tahun lalu. BTW. Aku suka avatar kamu, Lisa. Avatarnya bikin kamu kelihatan lebih cantik dan imut. Makasih buat pujiannya. Aku nabisin sepula ribu robux buat avatar ini. Sepuluh ribu. Kamu pasti orang kaya ya. Iya, Bapak dia kan pengusaha kaya. Sekarang dia juga udah punya toko sendiri. Aku bangga banget sama dia. Wong, aku jadi ikut bangga dengernya di meja. ada de, Bacon, ga level tau. Temannya kenapa? Aku kan cuma senang dengernya. He, denger bake-bake ya, Bacon Ona. Level kamu sama aku tuh beda jauh. Aku gak butuh pujian dari pecandeng kaya kamu. Benar tuh, harusnya kamu gak perlu lakuin itu lah tapi kan aku do aku gak mau dengerin orang ana santai aja sih beb gak usah marah marah gitu oke fine orang tua kamu emangnya kerja apa ayah sama ibuku itu dokter jadi nanti kamu bakal jadi dokter juga aku bakal jadi raja kripto bercanda aku lumayan tertarik buat kuliah di kedokteran makanya nanti aku coba daftar di sana aku selalu suka cowok pintar. Makanya aku bisa terdorek sama kamu, Beb. Haha, makasih. Kalau ortu kamu gimana, Adelina? Bapakku cuma jadi supir angkot, dan ibuku jadi tukang jualan keliling. Mereka kerja keras biar aku bisa makan. Dinernya aja bikin kuping sakit. Gak heran sih kamu jadi bacon. Haha, barusan aku juga mau bilang kayak gitu. Hestia, kok kamu? Sekarang bukan giliran kamu buat nomong. Dasar aneh. Sekarang giliran Hestia. Ordu kamu kerja apa? Eh, ayahku asisten pemilik roblox dan ibuku itu stylist terkenal di Indonesia. Hah? Seriusan ya? Bapak kamu asisten pemilik roblox? Kamu pasti cewek yang paling beruntung. Berarti kamu gak bakal kehabisan robux dong? Trust ibu kamu stylist terkenal dari Indonesia, yang benar nih? Iya. Sekarang dia lagi ada tugas di Jakarta. Soalnya di sana bakal ada event fashion week. Serius? Kieran Bennett. Ibu kamu pasti sering ketemu artis-artis terkenal, ya? Kamu kenal salah satu artisnya gak? Aku gak inget semuanya sih. Yang ku inget palingan ya kayak Ria Ricis, Sistako... Kamu pernah ketemu mereka? Oh, jelas dong. Aku juga pernah fotbar sama mereka. Nih, kutunjukin. Anjay, aku jadi iri. Aku juga pernah ketemu dia. Tapi dia udah naik ke mobilnya. Jadinya gak sempit vote bar sama dia. Kamu pasti pernah nobrol sama dia kan? Udah pasti dong. Aku bangga banget sama ibuku. Karena bisa bikin aku fotbar sama artis sedikit itu dia kenal banyak artis, jadi aku bisa ketemu mereka. Malahan kemarin aku diajak Ria Ricis buat makan malam di rumahnya. Keren banget sih itu. Kok jadi gini? Kenapa dia tiba-tiba bohong kayak gitu? Dia mikirin apa sih? Sampai ngelakuin hal kayak gitu. Ebelong ki ibu kamu. Minta tanda tanan Ricis buat aku dong. Aku nafans banget sama dia. Aku gak tau sih. Soalnya ibuku sibuk banget sekarang. Jadi aku gak bisa ganggu kerjaan dia. Nanti aku coba tanya ke ibuku deh. Widi, makasih ya. Nanti ku ajak nopi sama temen temenku. Wah, makasih banget. Hasti ya, kita bisa ngobrol sebentar nggak? He, mau ngobrolin apa sih emangnya? Pasti kamu mau gibahin aku ya. Belong di sini aja sih. Udah tenang aja Lisa. Bentar doang kok. Dalam obrolan pribadi. Kamu mau ngobrolin apa emangnya? sampai harus berdua kayak gini. Kamu ngapain sih kayak gitu? Sampai ngebohongin mereka. Dan kamu juga gak pernah ketemu Ria Ricis. Bukannya ibu kamu cuma guru ya? Kenapa kamu gak jujur soal pekerjaan ortu kamu? Yaelah, santai aja kali. Dramatis banget sih jadi orang. Nipu dikit gak ngaruh, aku juga pengen masuk circle mereka. Tapi kan kamu gak harus bohongin mereka. Lagian juga kamu baru kenal sama mereka kan? Emangnya kamu tahu apa sih? Gak usah sok nasehatin deh. Kok sikapmu jadi kayak gini sih? Lupain aja sih. Aku gak mau buang waktu buat berdebat sama Bacon. Mending balik ke grup chat deh. Kok malah jadi gini sih? Kembali ke dalam grup chat. Kok kalian lama banget sih? Pasti Bacon on AI2 gibahin aku ya. Ya begitulah. Kalian gak bosan ngobrolin hal itu terus? Main game aja yong. Yada, aku mau main Tower of Hell. Kamu suka sama game itu juga. Itu game favoritku tahu. Lah, bukannya kamu gak suka game itu ya? Aku gak pernah bilang kayak gitu loh. Kamu bisa diem aja gak sih? Gangguin orang seneng aja. Tau ta, ganggu aja si JD Aran. Bikin ga mood aja. Ada masalah apa sih kamu? Oh iya, bikin kan selalu JD perusik swazana. Mending kita langsung main aja. Gausa pedulian bikin gejelas itu. Kalian main duluan deh. Aku ada kerjaan mendadak. Yara sana, tarjanan lupa join ya. Maaf ya, Dea. Kamu malah dibully kayak gini. Eh, iya gak apa-apa. Wajar aja kalau Lisa bersikap kayak gitu. Tapi aku gak nyangka, kenapa Hestia malah ikut-ikutan. Bukannya kalian sahabatan? Kok perilakunya Hestia kayak gitu ke kamu? Aku juga bingung. BTW, aku gak nyangka ternyata kamu baik juga. Emangnya aku kelihatan jahat ya? kamu kan pacarnya Lisa. Dan sikap Lisa tuh jamet banget. Ya aku pikir sikapmu bakal kayak gitu juga. Waduh, bahaya tuh kalau si Lisa dengar. Hahaha, <laughs> bodoh amat dia bakal kayak gimana juga. Emangnya kamu gak takut? Dia bakal marah loh, kalau kamu kelamaan gak join game dia. Biarin aja, aku juga butuh istirahat kali. Dia juga gak bisa seenaknya ngatur aku. Bener juga sih. Kamu mau main Bro sama aku nggak? Kayaknya itu bukan ide yang bagus deh. Main game sama cewek lain. Ingat kamu udah ada pacar. Kamu salah paham. Aku tertarik sama sikap kamu. Amannya gak bisa ya. Kalau sikapnya kayak teman sewajarnya. Iya deh ya. Kamu main duluan deh. Aku mau pergi nyari makan malam. Dadah. Dua aku lupa nanya McLarennya warna apa. Keesokan harinya. Di dalam grup chat. Ha, serius? Kamu gak bohong kan? Ya iyalah, ngapain juga aku bohongin kamu? Kita kan besti, malu maliawen banget deh. Kaheran se dia kayak gitu sekarang. Lihat aja nih, nanti kalau kita bilang kayak gini, pasti dia bakal gak terima. Kaheran se. pasti dia gemo keliatan miskin. Biar bisa masuk ke circle rich people kayak kita. Dia sering mohon mohon ke aku, tapi sikapnya kayak orang gak tau terima kasih. Mending kamu zer orang kaya gitu deh. Hai guys, kalian lagi ngobrolin apa sih? Kayaknya seru banget. Aku boleh join ga? Oh, hello Mba Bacon. Aku barusan dapat fakta menarik tentang kamu loh Em, um, fakta apa emangnya? Kenapa Cameron kamu ga soul sol kerjan ordu kamu? Ordu kamu kerja di tempat ortunya hestia kan? Hah? Kamu ngomong apa sih? Gau sepura-pura gadau deh. Aku da tau semuanya. Bapak kamu tukang kibun di rumahnya Hestia kan? Dan kerjaan ibu kamu jadi pembantu di sana. semalu deh. Bersiukur ortu kamu masih punya kerjaan. Jadi pengen ketawa denger kamu ngomong kayak gitu. Bukannya kamu gak suka sama kerjaan ortuku ya? Kamu lupa? Apa yang kamu bilang kemarin? Atau kamu udah pikon? He, kamu bilang apa barusan ke dia? Dengar ya, Hestia. Kamu udah bikin aku kecewa sama kamu. Kita udah lama jadi sahabat. Sekarang kamu malah ngasih info palsu tentangku. Bilang aja kamu malu, kan? Semua rahasiamu udah kebongkar. Mending kamu tim terus keluar dari grup ini, deh. Begitu ya, Karanya bilang makasih, Ki Aran. Yang udah bantu kamu, Deser Cui Gatau Diri. Aku gatau Hestia bilang apa aja ke kamu. Tapi aku gak nyangka anak orang kaya bisa setop ini. Jaga ya mulut kamu. Dan aku punya pantun buat kamu, Hestia. Apaan tuh? Pergi ke pasar beli ke dondeng. Cakep. Udah punya robak kok sombong. Awas ya kamu, Adelina. Persahabatan kita selesai. Aku tahu aku cuma bekon miskin. Tapi kalian gak bakal bisa senaknya bully aku kayak gini. Kalian berdua udah cocok. Cocok jadi orang bodoh. <tuh> Adelina keluar dari grup chat. Aku gak terima di between sama dia. Kak kamu di majase. A aku gak tahu kalau dia bakal ngomong kayak gitu. Semua yang udah kubantu demi dia. Sekarang dia malah kayak gitu. Nepain percaya sama bacon? Mulai sekarang jenon terlalu baik jadi orang deh. Apalagi sama bacon kayak gitu. Eh aku ketinggalan info apa nih? Kamu nepain aja dari semalam. Kemarin kan aku udah bilang mau main sama kamu. Sekarang kamu harus main sama aku. Bukannya aku dah bilang ya? Hari ini aku sibuk. Sebek nepein sih. Lebih mentingin aku atau kesibukin kamu. Atau jenon-jenon kamu selingkuh ya. Kepo amat deh. Betawesi ada Lina kemana? Kok dia gak ada di grup ini? Dia udah kira uzur dari sini. Kok bisa? Emangnya dia salah apa? Begitu ceritanya, kan udah bacon, 2 on SMAW. Hastia, itu beneran kah? Hah? Apa? Ortunya si Adelina kerja di rumah kamu? Eh, Em, iya. Kamu gak percaya sama aku? Ya jelas, dong, Aku gak percaya sama kamu. Itu hal paling konyol yang pernah aku dengar. Emangnya kamu punya buktinya? Kamu nepein sih. Kenapa malah nanya kaya begitu ki dia? Jangan bilang kamu percaya sama bacon itu ya. Temen kita tuh hestia. Bukan bacon itu. Sejak apa? Emangnya aku anggap dia temen. Kamu doang kali. Eh was aja ya kamu. Dan kamu juga belum jawab kenapa kamu gak join game ku kemarin. Kamu mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget lah. Karena aku udah muak banget sama kamu. Kamu tuh caper banget jadi orang. Kamu juga selalu ngatur aku senaknya. Kamu juga gak tau cara ngehargain orang-orang di sekitarmu. Aku udah capek nurutin kamu. Nyesel banget aku pacaran sama kamu. Ha? Harusnya kamu bersyukur. Udah kuderima jadi pacarku. Bodo amat. Sama yang lain aja deh. Kita putus. Aku gak mau lihat keberadaanmu lagi di hidupku. Ella. Pada kenapa se, si? dia serius ninggalin aku begitu aja. Du si kayak gini bikin aku pusing banget. Kamu gak papa kan? Pala bapa kau gak papa. Kok kamu kasar gitu sih? Bicanda dong Ella. Baperin amat. Maaf. Aku gak bermaksud kayak gitu. Dala aku mau shopping aja biar stresnya hilang. Kamu main sendiri dulu sana. Oh yaudah deh. Bye. Sementara itu. Woi Adel, kamu gak apa-apa kan? Lah Timothy, kamu ngapain di sini? Aku udah tahu semuanya. Jadinya aku cuma mau mastiin kalau kamu gak apa-apa. Lumayan bikin sakit hati sih. Gak nyangka banget mereka bakal sejahat itu. Santai aja kok. Nanti juga bakal tenang sendiri. Kehilangan temen emang sedih sih. Tapi tenang aja. Kamu masih punya McLaren. Eh maksudnya Timothy. Lah bukannya kamu pacarnya Lisa ya? Harusnya kan kamu percaya sama pacarmu. Aku kan smart people. Aku gak bakal semudah itu percaya. Apalagi gak ada bukti yang jelas. Hestia lakuin hal kayak gitu. Biar dia bisa temenan sama si Lisa. Lagian juga, cuma orang troll uh. yang gampang dibohongin. Contohnya kayak si Lisa. Emangnya kamu gak takut kalau Lisa bakal marah? Ya enggak lah. Ngapain takut? Udah kuputusin orangnya. Kok bisa? Jangan bilang kalian udahan karena aku ya. Yang galak, aku putusin dia karena aku udah muar sama sikapnya. Lagian, juga aku bakalan ngerasa lebih bebas daripada diatur terus sama cewek. Dia juga selalu ngatain temen-temenku. Karena itu, jadinya aku dan temenku udah gak pernah mabar lagi. Kalau emang udah tahu sikapnya kayak gitu, kok kamu masih sama dia sampai sekarang? Aku udah berkali-kali minta udahan, tapi dia selalu ngerengek dan memohon buat balikan. Awalnya karena aku emang masih suka sama dia. Jadi aku maafin dia berkali-kali. Tapi aku baru sadar sikap asli dia. Yang kelakuannya kayak jemet yang caper banget. Aku gak akan mau balikan lagi sama dia. Kalau dikasih meklaran gak apa-apa. Hei. Hahaha, <guluh> akhirnya kamu bisa bebas. Aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh kok. Yang ku bilang barusan. Aku punya temen dekat. Tapi karena Lisa gak suka sama mereka. Jadi aku ninggalin teman-temanku demi Lisa. Aku nyesel banget. Menurutmu aku bisa balik ke mereka lagi enggak? Ya bisa dong. Umangnya kenapa? Aku takut banget kalau mereka gak bakal mau maafin aku. Jangan bilang kayak gitu dong. Katanya kalian teman dekat. Ya kamu harus minta maaf ke mereka. Terus jelasin semuanya ke mereka. Pasti mereka bakal paham kok. Dan bakalan maafin kamu. Makasih buat sarannya. Sekarang aku udah berani buat temuin mereka. Kerja bagus. Nanti kabarin ya. Kalau udah kamu lakuin. Hari berikutnya. Pagi-pagi gini enaknya ngapain ya? Suara pantun? Oh, ternyata kamu di sini, Del. Oh, halo, Timothy. Kok kamu nyariin aku pagi-pagi begini? Ada hal yang penting banget, Kak? Ada. Aku mau tanya. Apaan tuh? McLaren lu warna apa, bos? Anjir. Haha, bercanda. Aku dan teman dekatku udah kumpul kaya dulu lagi. Kita semua senang bisa ketemu dan kumpul lagi. Kita juga cerita banyak banget kemarin. Wuh, jadi senang dengernya. Aku juga udah ngasih tahu ke mereka tentang kamu. Dan sekarang mereka pengen banget ketemu sama kamu. Kamu mau nggak join ke grup mereka? Eh, gak usah deh. Kamu tahu kan kalau aku cuma bekan. Aku gak mau dikata-katain lagi, cuma karena penampilanku. Gak kok, mereka gak kaya begitu. Santai aja, mereka baik banget tau. Serius nih, duarius. Aku gak bohong kok. Percaya sama aku. Awas ya, kalau bohong. Ya udah, ayo sini naik. Halo guys. Kenalin ini ada Lina, yang pernah ku ceritain kemarin. Hai, JD Sening bisa ketemu kamu. Oh halo, ku dengar kamu habis ribut sama yang namanya Lisa ya. Aku gatel, entah itu ribut atau apa tapi. Aku udah ngatain hal burung ke dia. Kamu bener-bener bikin aku kagum. Dari dulu aku benci banget sama cewek itu. Jadi pas aku dengar kamu berani banget ngatain dia. Aku gak nyangka banget. Dia pantas dikatain kayak gitu. Hahaha. Benar kan? Aku ga bohong, dem. Mereka tertarik sama kamu. El mau nanya dong. ortu kamu emangnya beneran kerja di rumana Hestia ya? Jelas enggak lah. Itu mah akal-akalan si Hestia doang. Benar. Lagian juga kalau aku mau. Nutupin kerjaan asli ortuku. Aku gak bakal ngomong bapakku sopir angkot. Aku gak semunafik itu. Berarti si Hestia bohong ya? Jelas. Dan bohongnya sampai gato batas. Ibu dia cuma guru SD. Dan bapak dia cuma pengangguran. Besit gila banget. Kenapa kamu gak cepuin dia aja? Karena itu gak guna sama sekali. Jelas-jelas aku cuma bekan. Siapa sih yang bakal percaya? Lagian, aku gak bakal dapat apa-apa kalau aku cepuin dia. Jadi aku milih buat menjauh dari dia. Dan tunggu sampai dia kena balesannya. Itu keren banget. Sekarang hari yang bagus buat kita. Timothy Yuda Bebis Dari Jam at E2. Dan Sekaran Grup Kita Ada Member Baru. Ayo kita main game yang Seru Yes! yes. haha. <laughs> <laughs> Sumantara itu. JD Eni see si we yong kamu balangko. Lisa. Ya, yeah. Namanya hastia. bisa ketemu kalian. Kok namanya pazarin banet yabwaku. Hahaha. <laughs> Hejanan Nomong kaya gitu. Tara bikin dia malu lo. Hestia. Bia sonya kamu Kalo belly makeup demana. A. E, M. Aku biasanya beli di Dandan sih. Ha. Dandan. Kamu Burchandaya. Coke Ada Orke Masi Belly D. Tempat Gichuan. Emangya Kamu Gata Product Baguz Ka. Ajanan Sala Paham Dulu. Ibu Dia Stylist Turkinal di Indonesia. Pasti Dia Punya Gayanya sendiri. Benter. Ibu Dia Stylist. Emang Nama Ibu siapa? <tip> Kanapa Dia Maja. Ayo buru jawab. Eh, iya, nama ibuku Diana. Diana, aku ga pernah denger nama itu. Dia bilang ibunya lagi ada tugas di Jakarta Sekarang. Ha Benerin, kebetulan Bennett Ibuku lagi ada tugas di sana juga. Di Fashion Week kan, aku tanya mamaku dulu soal ibu kamu. Gak perlu sampai segitunya kali. Lagian juga ibuku lagi sibuk. Ayolah, aku penen tau aja gabali. Ada Siswata Ka Dia juga bilang Bigitu Kiyaku. Ibunya kerja sama ria rizies, sama siska kol. Ibumu kerja sama saleb perempuan. Tapi kamu beli makeup di dandan. Neni kuja ku leber berkelas daripada kamu. Berapa banyak kostum mahal yang kamu punya? Aku, aku pikir kayaknya ada ratusan deh. Dikit amat. tante aja punya leber banyak dari kamu. Kenapa tiba-tiba sekapmu kaya orang miskin gini? Bukan salahku. Soalnya mereka orkai dari lahir. Guys. Mamaku beruzin masaja Dia ga stylist yang namanya Diana. Wadu, mohon penjelasannya mbak. Eh maaf. Aku lupa kalau ibuku biasanya pakai nama samaran di tempat kerjanya. Iya kak, siapa emang? Eh, itu, Reva. Maksudnya Reva Marshallen. Nahiya Banertu. Gosibo home dare. Ravamai shell into Nama Kakuku. Kamu noku naku ebumu. Lachu Bennett ha ha ha. Anji. Lisa, Kamu bawa apansi. Awalnya aku turderek pas ewal perkanalin. Tapi kamu mala ditipu tipu sama kaya gitu. Deser bodo. sampa, Aku gadau epa epa. Soalnya dia nasi bukti. Dia fatbar sama maria Ritchies. Niliat aja sendiri. Kamu percaya sama foto itu? Jelas jelas itu editan. Kamu buta ka? Hestia, apa apaan ini? Kamu mau najabak aku atau gimana sih? Yang kamu bilang itu semuanya bohong. Maaf aku udah bohongin kamu. Aku ngelakuin ini biar aku bisa temenan sama kamu. Ha, Kamu Beer Chanda Ya, Kebahanan bikin Aku Malu di Depan Simua Tamenku, Luchu Banat Si, Kamu Bodo Banat Lisa, Antung Aja, Aku Livestream di sazmet Sekarang, Sekarang Semu Wenya Tau Masala Ini, Madian Livestream Ya Sekarang, Tega Banat Kamu Laklin e Tu Kiaku. Kamu Tauken Kan Reputasi Kubakal Hancher Aku Ga Paduli Si Siapa Sora Gampang Katipu Aku Mesti Seberin Ini Kisamua Arang Kamu Bikin Kita Kachua Kita Gapalu or Rainbowdo Dempemba Hong Dassini Kik Dari Grap Ban Mereka Ajose Say it Boss Mereka benerin neliawerin aku dari grup. Ini semua agera-gera kamu. Deser gaguna, Aku minta maaf. Jangan marah-marah gitu. Kita kan temen. Oh! Temen? Gak sudi aku temenin sama kamu. Setelah semuanya terjadi. Masih berani menggel aku temen. Bodo banet aku kedipu sama kamu. Aku gemo liat kamu lagi. Kita selesai. kenapa malah jadi kayak gini sih? Bukan ini nasib yang ku mau. Harusnya aku gak perlu bohong. Sekarang aku gak punya siapa-siapa. On, lihat, dia kenapa ya? Malu-maluin banget kelakuanmu. Mana temenmu yang murkai itu? Atau jangan-jangan bohongnya udah ketahuan ya? Jadinya dia ninggalin kamu. Adelina, aku tahu aku salah. Aku minta maaf kita bisa temenan kaya dulu lagi kan? Setelah semua yang kamu lakuin ke aku. Aku nyesel banget. Please maafin aku. Lagian juga kita kan pernah jadi sahabat. Mending kamu ingat apa yang kamu lakuin sebelumnya. Aku gak bakal maafin kamu. Tunggu, please maafin aku. Aku tahu kamu orang baik. Aku janji aku bakal berubah. Dan aku gak bakal bersikap kayak gitu lagi. Bodoh amat. Mending aku main sama temenku daripada ngurusin kamu. <tik> Tamat. Mekleran lu warna apa, Bos?